Rafathar benar-benar anak sultan. Belum lama ini, Rafathar disebut mentraktir keluarga besarnya di momen ulang tahun sang nenek, Ami Kanita atau Mama Ami. Raffi Ahmad pun ungkap biaya ultah Ami Kanita ditanggung sang anak. Dikutip dari Surya Malang, ulang tahun Mama Ami yang ke-59 itu berlangsung pada Kamis 14 Desember 2023 lalu. Melansir unggahan story Instagram Raffi Nagita 1717, Sabtu, 16 Desember 2023, Raffi Ahmad memboyong semua keluarga besarnya untuk merayakan ulang tahun sang ibu. Perayaan ulang tahun terlihat digelar di restoran mewah dan dihadiri semua keluarga Rans. Makan malam itu pun jadi momen spesial untuk Mama Ami yang bertambah usia. Lebih spesial lagi, acara makan malam itu kabarnya ditraktir oleh Rafathar Malik Ahmad. Dalam unggahan itu, Raffi Ahmad mengatakan Rafathar yang akan mengeluarkan uang untuk mentraktir makan malam keluarga besar. Hari ini yang bayarin Rafathar, teriak Raffi Ahmad dalam videonya. Wah terima kasih ujar Mama Ami sambil tersenyum. Ucapan Raffi Ahmad tersebut sempat membuat putra sulungnya kaget. Kendati demikian, Rafathar tidak menyangkal apapun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.